Jadi ketidakadilan tuh memihak jabatan di sini. Kalau saya rasa ya, Pak, efisiensi penting, Bapak, tapi kesehatan karyawan itu juga jauh lebih penting. Karena banyak juga karyawan yang nggak kuat, saya nggak kerjanya seperti ini. Bahkan nggak ngerti, masa hari ini suruh kerja, bilangnya lembur, tapi nggak ada SPL, nggak ada tanda tangan, paginya baru di ACC itu 1 jam, padahal pulangnya jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2, jam 3. Dan banyak juga karyawan yang mengeluhkan, ini kapan seterusi berhenti ya? Karena semenjak seterusi, saya berantem sama suami. Sama suami berantem karena kamu tuh pulang jam segini kerja ngapain? Padahal gaji juga ya nggak ada dibayarnya. Nganggur nggak dibayar? Iya. Alasannya perusahaan itu punya sistem simpan jam. Simpan jam di mana berapa jam yang disimpan itu boleh diambil kapan saja. Tapi kenyataannya mereka ingin mengambil libur saja susah, Pak, sulit. Tapi untuk supervisor itu gampang sekali. Libur dia dicek rolling, diabsenin tetap dibayar. Begitu. Jadi ketidakadilan tuh memihak jabatan di sini. Kalau saya rasa ya, Pak, karena kalau memang diwajibkan lembur, kalau memang diwajibkan kita itu efisien sekolah, jadi bayar berapa jam dibayar. Tapi kalau di sini, maksimal ini kan, jumlahnya banyak atau enggak? Ini loh 1.500 yang kerja tetap dikasih lemburan, Pak. Itu banyak yang nggak dikasih uang lemburan. Iya, Pak, nggak ada yang dibayar. Saving terutama ada yang pilihan atas itu ada yang sampai jam 8 malam juga. Bahkan, Pak, ada yang WA saya, Mbak Erma, tolong dong matiin lampunya, saya pengen pulang lebih awal, saya pengen kumpul sama keluarga, ini sekali, Pak. Bahkan di video saya yang viral itu banyak yang berterima kasih ke saya. Terima kasih ya Mbak Erma, karena Mbak Erma itu udah bantu kita untuk memperjuangkan hak kita gitu. Selaku dari Ketua Spring punya konsep seperti ini, Pak. Perusahaan untung, karyawan tidak rugi. Itu saja. Karena apa yang diberikan teman-teman ya, keluh kesah mereka itu tertulis dalam keluh kesah SP Spring bahwa minimal tuh hak kita diberikan. Itu poinnya. Contoh seperti jam molor. Yang menjadi jam molor dan terjadi di sewing, jadi lane 2 sampai lane seterusnya, banyak pengakuan dan juga bukti, Pak, bahwa memang di situ tidak dibayar. Ketika jam 3 itu kan bahkan jam kerja ya, kalau lembur maksimal 3 jam, jadi otomatis yang 3 jam ini harusnya kan dihitung gitu, maksud saya. Tetapi pihak seperti yang Korfil kayak memberikan hak sekarang tidak ada gitu. Kemarin sempat ada itu, Pak, salah satu anggota ditanya sama audit Pak Wijayanto, kenapa ini kok belum pulang? Molor, Pak, molor gak dibayar. Pak Wijayanto itu audit HNM itu kan bilang seperti itu. Ada, Pak, ya anggotanya. Terus ya intinya dari kami inginnya dibayar. Kalau memang tidak bisa ya jangan menyalahi aturan.